Nah, ini air sudah sangat deras sekali ya, jadi sudah normal ya. Sebelum berlanjut, jangan lupa klik subscribe, like, beri komentar, dan share ke. Iya, ini adalah sebuah mesin cuci ya, model top loading, satu tabung atau bukaan atas. Untuk permasalahannya, ini wobble 10 kg ya. Permasalahannya mesin cuci ini air yang mengalir ke tabung itu sangat kecil sekali. Jadi terkadang mesin cuci error, tidak mau berputar ya, dan berhenti di tengah jalan keluar error. Nah, ini saya akan coba tes. Nah, air mengalir seperti ini ya, sangat kecil sekali. Jadi memang kalau air dari keran mengalir ke tabung itu sangat kecil, dan pada saat melebihi batas waktu yang ditentukan oleh pabrik pembuatnya, misalkan 10 menit belum penuh, maka otomatis mesin cuci tidak akan berputar atau dia akan error. Nah, saya lepas di sini ya. Sumber keran dari pam atau dari tandon ini sangat deras sekali. Berarti air dari pam atau dari tandon ini tidak ada masalah. Jadi sudah fix ya, yang bermasalah mesin cucinya. Kita lihat apa yang menyebabkan ini terjadi. Ini sebenarnya sangat mudah sekali ya, cuma kadang jarang disadari sama. Nah, di sini kuncinya ada di sini ya, sumber masuk air, atau namanya ini adalah water inlet atau solenoid ya. Di sini sumbernya ada di sini. Nah, saya buka. Ini sangat kotor sekali ya. Inilah yang menyebabkan kenapa mesin cuci tidak berputar alias error, dan air sangat kecil sekali. Jadi hanya dalam 1 menit mesin cuci akan normal kembali. Nah, ini sangat kotor sekali ya. Tadi saya ambil ya dengan cara saya tarik. Nah, ini kotor sekali. Ini mungkin karena banyak sekali lumut yang menempel atau pasir yang kecil-kecil. Nah, saya akan bersihkan ya. Nah, ini sudah saya bersihkan dengan sikat gigi atau sejenisnya, dan di dalamnya ini juga harus kita bersihkan juga ya. Kemudian saya akan masukkan lagi ya, pasang kembali seperti ini, kita tinggal dorong. Lalu saya akan mencoba setelah saya pasang ya, dari keran menuju ini ya, water inletnya. Saya akan coba ya, cek lagi apakah sudah normal atau belum air yang mengalir. Harusnya deras, tidak seperti tadi ya, kecil sekali. Nah, ini sudah posisi cuci otomatis. Nah, ini air sudah sangat deras sekali ya, jadi sudah normal ya. Kita tunggu. Nah, ini sudah penuh tabungnya, jadi hanya dalam beberapa menit saja, tidak seperti awal kata pemiliknya sampai keluar error. Ya iya, ini karena 10 menit lebih tidak penuh, tidak sesuai, maka akan error. Jadi itu penyebabnya. Jadi demikian ya, untuk kasus sudah terselesaikan. Nah, ini sudah berhenti, artinya sudah bisa beroperasi. Kita akan coba. Nah, kenapa ini DE? Karena ini posisi tertutup, terbuka. Nah, saya akan tutup. Mesin cuci ini seharusnya sudah bisa berjalan atau berputar dengan normal. Ini mungkin kurang sedikit airnya ya. Kita tunggu sampai dengan cukup. Nah, ini sudah berputar mesin cuci dan air sudah penuh. Jadi permasalahan intinya ada di water inlet atau dimasukkan air ya, yang ke pam atau kerannya itu yang sudah kotor. Nah, saya akan coba ya, ini untuk
spin, nanti saya akan coba apakah normal atau tidak. Saya akan coba ke mode spin. Lah, dia sudah buang ya. Ini ada dengar ada suara di air pembuangan. Berarti posisi spin ini normal ya. Nah, airnya juga sudah berkurang lama-lama habis. Ya, kita tunggu ya posisi angkanya ini sampai ini 11 ya, belum mulai berputar tabungnya karena masih ada airnya. Biasanya kalau normal itu di angka 8 sudah mulai berputar. Nah, ini sudah di angka 8. Kita lihat tabungnya ya, sudah berputar. Jadi untuk spin juga normal ya. Jadi demikian ya, semoga bermanfaat.